Aduh. Halo semua teman-temanku, selamat malam ya, karena kita syutingnya malam hari guys. Jadi seperti yang ada di depan kalian, ini adalah lukisan karena di video sebelumnya kita habis melukis teman-teman. Jadi aku pajangnya di tangga aja guys, kayak gini guys. Ini lukisannya Mami, ini lukisannya Amanda, konsepnya hutan. Terus ini lukisannya Aluna, konsepnya bunga katanya. Luar angkasa tuh. Luar angkasa ya? Luar angkasa apa bunga? Ini katanya kamu bunga. Terus yang paling bagus ini guys. Nah ini konsepnya adalah dikejar ikan paus. Ini pausnya di sini. Nah ini kita taruh di sini. Jadi rencananya teman-teman hari ini kita akan diam seharian di tangga. Jadi ini adalah tangga rumahku ya. Coba kita naik sedikit. Aduh, kalau tangga di sini agak tinggi guys. Nah ini di sini ada Aluna sama Amanda juga. Jadi rencananya kita akan camping di tangga. Siapa yang mau ikut camping? Saya. Wih, semuanya mau ikut camping. Saya juga mau. Duduk sini. Tiga orang doang. Iya, bertiga karena kan Mami lagi sibuk guys di kamar, lagi ngerapiin lemari. Kok ada cabai guys? Iya kan kita mau masak. Oh no. Ini kakak Una makan cabai. Jadi teman-teman di sini sudah disiapkan banyak sekali peralatannya ya. Ada kompor. Kompor. Sama ada mie instan juga buat buat kita makan, Kak. Ya, cabe piring. Cabe. Terus juga yang pastinya di sini sudah ada tenda. Jadi teman-teman, kita akan bangun tenda di sini. Jadi kita nanti tidur di sini ya, Kak. Ya, oke. Sampai pagi ya. Sekarang sudah jam 7:30. Nih, guys, 7:30 hampir jam 8 malam ya. Kita akan coba buat tidur di sini. Kita pernah camping di mana aja, Kak? Pernah camping di pantai. Di pantai. Terus di hutan. Camping di hutan, camping di kolam renang juga iya, pernah. Terus camping di balkon juga pernah. Nah, terus camping di mana-mana, pokoknya banyak sekali guys. Dan kali ini kita akan nyoba camping di tangga. Kalau gitu sekarang kita harus bangun dulu tendanya. Kita pasang tendanya ya. Oke guys, kita akan rakit tendanya. Ini gede banget. Ya, sini masuk dulu ya. Aluna masuk, Amanda juga masuk. Awas pelan-pelan Manda. Ini nah, butuh bantal. Boneka Boba juga buat menemani Aluna sama Amanda untuk tidur malam ini. Taruh dulu sini. Nah, tapi di dalam gelap guys. Kalau gitu aku ambil lampu dulu ya. Lampu yang kecil buat di dalam supaya nggak gelap. Nanti takutnya ada pocong ini. Enggak, makanya Papi ngambil lampu dulu, tunggu sini. Tunggu sini ya. Nah, kalau gini kan enak, terang. Sempit, sempit. Sempit dari mananya? Ini lo lega sekali Kakak Una. Aduh, guys. Kakinya kenapa? Tapi di sini panas sekali, teman-teman. Gimana nih? Kipas. Kita butuh kipas. Hidupin AC-nya. AC-nya. Emang nyampe ke sini, Kak? Enggak tahu. Oh, ya ini harus dibuka nih ventilasinya supaya ada udara masuk. Aku bukain. Nah, kalau gitu, teman-teman, sekarang kita akan masak mie dulu ya karena aku sudah lapar. Aku lapar. Amanda lapar ya? Iya. Iya, katanya guys, Kakak udah lapar. Juga. Ya, kalau gitu sekarang kita masak mie dulu ya karena kita belum makan malam guys, Mami nggak masak dia. Ini buat Manda. Buat Kakak Una aja. Papi. Buat Papi. Nih lihat ya. Lihat ya, Papi makan ya, ini ya. Ih, bohongan. Oh, no. Enak kok. Ada di sini.
Oke teman-teman, sekarang aku akan masak mie dulu supaya anak-anak bisa makan ya, karena Aluna belum makan malam sama Manda juga belum makan ya Manda. Ya. Ya. Oke, kita akan masak mie dulu. Ayo Pi masak, Pi Una udah lapar. Iya, tunggu dong. Jadi kita harus masak airnya dulu teman-teman. Harus jadi flash dong, Pi. Jadi masaknya. Flash. Oh, flash yang cepat itu. Iya. Siapa yang mau mie goreng? Siapa yang mau mie kuah? Siapa yang mau mie kuah? Kok nggak ada semuanya? Terus kamu nggak mau makan? Nggak mau. Mau makan lah. Dikit aja. Nggak mau. Amanda masih kenyang. Ya. Amanda maunya apa? Susu aja, Pi. Susu? Susu mulu sih dari tadi. Kalau Amanda nih masih ngedot dia, guys. Karena kan masih 3 tahun nih, Amanda. Tapi sayang banget Amanda lagi kurang enak badan, teman-teman. Badannya anget. Tuh. Ntar minum obat ya, tapi harus makan dulu dikit, oke? Kita akan masak dulu teman-teman, karena ini membutuhkan waktu yang agak lama. Oke. Jadi kita akan tunggu sampai airnya mendidih. Ya udah, approximately 10 hours later. Alhamdulillah. Coba dihirup dulu. Wangi sekali ya, Kak ya. Iya dong. Ini mie-nya kita akan makan bertiga, teman-teman ya. Papi, Amanda sama Aluna. Pi, kayaknya ada yang kurang. Una mau ngambil dulu ya makanan di bawah. Mau ambil makanan lagi? Iya. Oh iya guys, untuk persiapan kita tidur di sini selama semalaman penuh guys. Kakak Una ngambil makanan yang banyak ya? Iya. Sama Manda mau? Mau. Di sana. Yuk, sini. Pelan-pelan ya. Iya. Ambil di kulkas. Kakak Una, emang apa yang kurang? Pak. Susu. Susu kotak. Nyampe nggak? Tolong ambil. Aku mau apa? Rasa coklat, oke. Okay. Kakak Una? Strawberry. Ayo, siapa? Makanannya guys, yang kurang apa ya? Jajan. Lihat dulu di kulkas ada apa aja. Oke, okay. Lihat dulu. Oh, cuma ada ini. Gak ada? Itu apa? Beng-beng? Mau beng-beng gak? Beng-beng mau ini. Yang baru dibuka guys. Oh itu, oke. Okay. Yuk. Ada lagi? Ada. Satu minum buat lagi. Papi? Enggak. Oh iya ya, lupa kalau Papi suka minum Coca-Cola, tapi enggak ada Coca-Cola di sini. Iya, enggak ada. Sering minum air putih, jadinya kita ngambil gelas dulu. Gimana gelas? Oke. Okay. Ada tolong pegangin dong, sabar. Air panas, bukan air dingin. Air panas, bukan air hangat. Guys, kita udah dapat makanan. Yuk kita ke atas. Nipi, minuman papi. Mana? Alhamdulillah. Kok setengah gelas, guys? Tapi gak apa-apa lah. Mana punya Manda jajannya? Nah, ini jajannya Amanda ya. Kita taruh sini. Terus Amanda bekalnya apa lagi? Susu kotak ya. Sama Kakak Una juga ya. Nah ini mah bekal mereka berdua doang ini guys. Gak ada jajan buat papi. Ini papi bukain. Nah kalau anak-anak tuh memang sukanya susu kotak teman-teman. Jadi selain sehat bisa menghilangkan haus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget guys. Kayak di es batu. Dingin banget. Ah, dingin banget. Tadi ngambilnya di kulkas ya? Iya. Ya, sekarang kita akan makan mie-nya dulu. Ini enggak apa-apa, kita akan makan bertiga, Papi, Aluna sama Amanda. Baca doa. Biarin kameramen ngiler dia. Nanti suruh bikin sendiri aja ya. Kameramen jangan. Baca doa dulu. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kakak Una, ini sambelnya enggak dipakai ya guys ya. Karena Aluna enggak bisa makan pedes dia sama Amanda juga. Panjang banget. Panjang kali guys. Ini Amanda.
Papi juga ya. Mau. Pak. Nah, ya kita sudah siapkan buat kameramen nih, 2 orang. Sini. Dimasakin. Masak sendiri lah. Masak sendiri. Nanti masaknya pada saat kita tidur ya, Kak. Baru bisa masak sini. Oh, sekarang megang kamera dulu. Oke, teman-teman, kalau gitu sekarang kita akan menghabiskan mie-nya ini dulu karena kita lapar banget, guys. Semesters later. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah makan. Kenyang Kak Una, kenyang? Kenyang. Kenyang, Amanda kenyang? Kenyang. Yuk sekarang kita waktunya tidur di dalam. Karena ini sudah jam 9 malam, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam, yuk. Masuk. Sekarang teman-teman kita akan ngelonin Aluna sama Amanda dulu ya. Kak Una bobo ya. Sama Amanda ya. Bobo besok mau sekolah. Astagfirullahaladzim. Wah, mati lampu guys. Guys, mati lampu. Bentar, tunggu Kak. Iya takut, tapi juga takut. Amanda, tunggu dulu ya. Jangan bergerak. Duh, takut tapi juga takut. Manda, Una. Siapa ini? Bentar, papi nyalain senter dulu. Siapa ini? Ih, kok tiba-tiba ada Abi? Kamu sejak kapan ada di sini, Abi? Gak tahu nih. Coba kakak Una sini dulu. Si bocil, guys. Tapi kok tiba-tiba mati lampu ya? Bocil. Ayo tidur. Ayo, tidur. Guys, serem banget di sini, teman-teman. Ih, serem kali. Tidur ya.